Ya, termasuk ini juga kita punya seorang rekan ya di insert tentu saja salah satu host yang sangat produktif sekali. Ini terbukti setelah kehamilan 8 bulan dia baru cuti pemirsa, Fenita Ari. Ya. Jenis kelaminnya apa ya? Ini juga sama nih dengan teman kita sebelumnya nih Nadia Mulya. Dia nggak mau ngomong jenis kelaminnya apa. Sampai sekarang belum ketahuan. Sampai sekarang belum tahu. Ya dah, kira-kira cutinya berapa lama dan persiapannya apa? Sesaat lagi ya pemirsa, tetap di insert pagi. Tak terasa, di tengah kesibukannya sebagai presenter, usia kandungan Fenita Ari telah memasuki 8 bulan lebih. Artinya, tak lama lagi istri Ari Untung ini akan segera melahirkan anak ketiganya. Selain hari persalinan yang kian mendekat, dan usia kandungan yang makin tua, telah membuat kondisi fisik Fenita cepat merosot, hingga membuat perempuan kelahiran kota Mpempek Palembang 31 tahun silam itu memutuskan untuk cuti dari jadwal siaran. Kebetulan hari ini aku terakhir siaran insert juga, jadi emang udah capek, udah berasa sih ya, karena udah 8 bulan lebih, jadi kayak udah berasa mulai bawa badan juga kayak udah susah, udah jompo banget rasanya. Terus juga di TV juga katanya, aduh kayak udah mulai gede banget di TV nih, kayak udah deh harus cuti. Dan Mas Ari sih yang lebih nyuruh cuti, karena dia ngelihat kan beda lah, dulu kan masih umur 20-an ya punya anaknya, sekarang kan udah 30 something. Jadi Mas Ari bilang, kayaknya kamu gak mau ngambil cuti ya, dia yang malah terus nanya-nanya terus. Sedangkan kalau aku kepengennya sih tetap kerja terus kan, cuma memang fisiknya yang ya namanya udah hamil gede ya, jadi kayak udah capek gitu, tapi ya emang harus diputusin, jadi ya udah hari ini terakhir siaran. Ya, semakin dekatnya hari persalinan, berbagai perasaan campur aduk bersemayam di hati wanita cantik ini. Baginya ini seperti menjadi pengalaman baru lagi. Pasalnya jarak kelahiran yang cukup jauh antara anak kedua dan bakal calon anak ketiga membuat Fenita makin deg-degan. Terkadang ia berusaha mengingat kembali bagaimana rasanya melahirkan. Dan seperti persalinan terdahulu, Fenita berharap persalinan ketiganya ini kembali normal. Oleh karena itu persiapan mental pun telah ditata dengan matang. Pasti deg-degan banget sih, kayak semuanya tuh serba baru menurut aku kan. Karena selang waktu antara anak yang kedua aja kan 8 tahunan gitu, terus sekarang punya baby lagi, rasanya tuh kayak oh my god ini gimana ya gitu. Dan sekarang udah mulai masuk 8 bulan lebih, terus udah mendekati lahiran, kayak deg-degan karena kan aku normal dua-duanya gitu kan, terus tahu rasanya gimana gitu, kayak itu sih yang kayak gak kebayang. Aku langsung mikir lagi, pas dulu gimana ya rasanya gitu kan. Dan kebetulan aku dua-duanya tuh semua induksi kan, anak pertama induksi, yang kedua juga semi induksi. Nah jadi yang ketiga ini ya udah emang mutusin buat normal, tapi senormal-normal nih, jadi gak ada induksi, gak ada apa, jadi yaudah ntar liatin deh kayak apa. Untuk menyambut kehadiran buah hati ketiganya, Fenita tampak sangat excited dengan berbagai persiapan, khususnya untuk keperluan sang bayi kelak ketika sudah lahir. Salah satunya dengan menyiapkan baby room, hal yang dulu tidak pernah ia dan sang suami lakukan. Apalagi dua anak Fenita, Miss Bareta Fatur Gavin Dava dan Miss Bareta Aisyah Mikaela, begitu care dalam menyambut kehadiran adik mereka, yang membuat Fenita merasa lebih disupport. Kan kalau dulu kan masih ada urunan ya, jadi pas dulu bekas kakaknya bisa dipakai buat adeknya. Kalau sekarang kan aku jauh banget, terus sama saudara-saudaraku juga, mereka juga baru punya anak juga, jadi otomatis udah gak mungkin, bagi dong gue apa gitu kan, nah, sekarang udah gak bisa. Tapi serunya, kalau dulu kan kayaknya kayak pakaian-pakaian gitu ya gitu-gitu aja gitu kan, terus gak begitu secanggih sekarang. Dan sekarang aku malah bikin baby room sendiri, jadi kalau dulu kan yaudahlah bareng sama kita gitu kan. Nah tapi kalau sekarang tuh kayak kok seru ya kayaknya kalau dia punya kamar sendiri, jadi ya ada buat kamarnya dia malahan, karena mereka udah pada gede, udah pada ngerti punya adik ya, jadi mereka yang malah lebih excited banget, jadi kayak perlengkapan bayi apa gitu ya mereka juga lebih care, sama aku juga mereka lebih care, dan kayak udah gak sabar, aduh tinggal berapa minggu lagi sih Bimbi lahiran, udah gitu-gitu, jadi ya mereka jadi kayak support buat aku juga. Siaran insert juga, jadi emang udah capek, udah berasa sih ya, karena udah 8 bulan lebih, jadi kayak udah berasa mulai bawa badan juga kayak udah susah, udah jompo banget rasanya. Terus juga di TV juga katanya, aduh kayak udah mulai gede banget di TV nih, kayak udah deh harus cuti. Dan Mas Ari sih yang lebih nyuruh cuti, karena
dia ngelihat kan beda lah, dulu kan masih umur 20-an ya punya anaknya, sekarang kan udah 30 something. Jadi Mas Heri bilang kayaknya kamu nggak mau ngambil cuti ya, dia yang malah terus nanya-nanya terus. Sedangkan kalau aku kepengennya sih tetap kerja terus kan, cuma memang fisiknya yang ya namanya udah hamil gede ya, jadi kayak udah capek gitu. Tapi ya emang harus diputusin, jadi ya udah hari ini terakhir siaran. Ya, semakin dekatnya hari persalinan, berbagai perasaan campur aduk bersemayam di hati wanita cantik ini. Baginya ini seperti menjadi pengalaman baru lagi. Pasalnya jarak kelahiran yang cukup jauh antara anak kedua dan bakal calon anak ketiga membuat Fenita makin deg-degan. Terkadang ia berusaha mengingat kembali bagaimana rasanya melahirkan. Dan seperti persalinan terdahulu, Fenita berharap persalinan ketiganya ini kembali normal. Oleh karena itu, persiapan mental pun telah ditata dengan matang. Pasti deg-degan banget sih, kayak apa ya, kayak semuanya tuh serba baru menurut aku kan. Karena selang waktu antara anak yang kedua aja kan 8 tahunan gitu. Terus sekarang punya baby lagi, rasanya tuh kayak oh my god ini gimana ya gitu. Dan sekarang udah mulai masuk 8 bulan lebih, terus udah mendekati lahiran. Kayak deg-degan, karena kan aku normal dua-duanya gitu kan. Terus tahu rasanya gimana gitu, kayak itu sih yang gak kebayang. Aku langsung mikir lagi, pas dulu gimana ya rasanya gitu kan. Dan kebetulan aku dua-duanya tuh semua induksi kan. Anak pertama induksi, yang kedua juga semi induksi. Nah jadi yang ketiga ini ya udah emang mutusin buat normal, tapi senormal-normalnya. Jadi gak ada induksi, gak ada apa. Jadi ya udah ntar liatin deh kayak apa. Untuk menyambut kehadiran buah hati ketiganya, Fenita tampak sangat excited dengan berbagai persiapan, khususnya untuk keperluan sang bayi kelak ketika sudah lahir. Salah satunya dengan menyiapkan baby room, hal yang dulu tidak pernah ia dan sang suami lakukan. Apalagi dua anak Fenita, Miss Barreta Fatur Gavindava dan Miss Barreta Aisyah Mikaela, begitu care dalam menyambut kehadiran adik mereka, yang membuat Fenita merasa lebih disupport. Kan kalau dulu kan masih ada urunan ya, jadi pas dulu bekas kakaknya bisa dipakai buat adeknya. Kalau sekarang kan aku jauh banget, terus sama saudara-saudaraku juga, mereka juga baru punya anak juga, jadi otomatis udah gak mungkin, bagi dong gue apa gitu kan, sekarang udah gak bisa. Tapi serunya, kalau dulu kan kayaknya kayak pakaian-pakaian gitu ya gitu-gitu aja gitu kan, terus gak begitu secanggih sekarang. Dan sekarang aku malah bikin baby room sendiri, jadi kalau dulu kan yaudahlah bareng sama kita gitu kan. Nah tapi kalau sekarang tuh kayak kok seru ya kayaknya kalau dia punya kamar sendiri. Jadi ya ada buat kamarnya dia malahan. Karena mereka udah pada gede, udah pada ngerti punya adik ya. Jadi mereka yang malah lebih excited banget. Jadi kayak perlengkapan bayi apa gitu ya, mereka juga lebih care. Sama aku juga mereka.